like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bidiak Channel. Hari ini saya nak masak makanan eksotik Dayak kita, iaitu adalah munzang, khabar. Itulah munzang namanya. Okey, kita akan masak munzang ni. Masak saya Dayak lah, terjun-terjun. Yang ini dia masak dan serap dia makan. Ha. Di sini kita ada bahan dia. Ni daun kari, ada chili flake, cili merah, cili hijau, leun lima purut, serai, halia, kunyit, bawang putih, bawang merah. Itu bahan dia. Setelah itu guys, kita akan potong munzang ni ke bagian kecil-kecil. Baru kita akan masak dia. Stay tuned, love you all. Ha. Okey, di sini daging munzang ni kita dah potong kepada bahagian kecil-kecil ya. Sebelum tu saya akan rebus dulu ni daging munzang ni. Masuk terus. Terus. Satu ni. Daun. Serai ya. Untuk menghilangkan bau-bau hanyir dia tu. Ya. Ini banyak tuan macam ni ya. Ya. Masuk terus. Untuk masukkan air. Untuk kita buang bau hanyir dia. Jangan lupa kita masukkan garam. Garam kita masuk banyak sikit. Kita tahu lah. Sampai dia mendidih, kita buang kotoran-kotoran dulu ya. Bau-bau hanyir dia tu. Okey. Di situ guys, kita tunggu dah berdiri dulu. Okey, ni kita menjemur musang ni. Dia siap rebus ya. Untuk kita membuang hanyir-banyir dia ni. Oh, hanyir dia ya. Nanti kita akan tuanglah dekat bekas-bekas. Letak ke besen tu. Lepas tu kita mulalah memasak ya. Stay tuned guys. Love you all. Tarik papan, sorong papan. Papan ditarik tepi perigi. Tarik nyaman, sorong pun nyaman. Keluar air, baru berhenti. Okey, setelah guys. Okey, kita goreng dulu daging ni. Masih berasap lagi, panas lagi ni. Dan masukkan pula kat kuali yang panas pula. Goreng dia sampai agak garing. Kalau sedap kita masak lagi. Kita akan goreng dulu daging munzang ni sampailah dia jadi garing. Lepas tu kita akan angkat semula. Barulah kita masak yang sebetul-betulnya. Banyak proses ni. Proses untuk memasak ni. Okay, stay tuned. Love you all. Nah. Daging munzang kita ni dah kegaring-garingan. Oh, kepanas. Kita angkat lah. Kita angkat balik. Angkat nanti kita goreng semuanya. Mulalah memasak ya.
Okay, jom kita mula memasak. Ini bahan dia, kita masukkan selai bahan ni kita tumbuk saja tadi ya. Sekejap selai ni. Sekejap aromanya naik dulu. Lepas tu masukkanlah semua bahan-bahan ni. Dan jangan lupa nutari dengan limau purut atau limau purut untuk menghilangkan rasa bau dan menambahkan rasa sedap dia. Nutari. Kalau sata rasa. Dahlah, handsome, bergaya pula tu. Dahlah, bergaya, handsome pula tu. Nanya, puan monyet sedia. Nama beritahu dia puan monyet. Pasuk dah duit kebesar ya. Pasuk, kena spray. Kita pasuk pakai dah lah, kita pakai tumyam lah ya. Tumyam. Tumyam ya? Meluak tumyam. Elak, elak. Boleh bahan-bahan kena meluak tumyam. Okay, kawal dulu supaya bahan kita ni kuningan. Kita masukkan dengan bahan nanti. Masukkan ni, daging. Daging munse. Kita masukkan daging munsangnya. Untuk beria garing-garing ke kawan. Manis pelik. Munsang berjanggut. Munsang goreng kunyit. Munsang goreng berempah. Munsang goreng berempah. Untuk beria garing tu. Untuk manisnya pelik. Tok, empat orang monyet terik jarak tak lagi. Kita gaul dulu. Sampai rata. Barulah kita masukkan bahan-bahannya. Ini kari. Kita masukkan kari. Saya lupa beritahu kari. Untuk menjedakkan lagi masakan kita. Ya. Kari sikit. Bau wangi tau. Okay, selalu kopi lo. Nak angus. Selalu kopi lo ke bahan. Tuk, boleh kopi ni. Jadi kita kawal dulu sampai rata dulu. Baru kita masukkan ke bahan dulu. Okey. Sudah siap bergaul dengan ratanya, kita masukkan dalam bahan dia. Masukkan. Ini dia, jangan lupa. Arak boleh didapati di kedai-kedai Cina ke kedai ubat Cina ada ni arak ni ya. Okay, sini, tengok dia. Dari atas sampai ke bawah. Lihat sikit dia dah mabuk. Boleh nak lihat. Ini arak ni untuk arak untuk masakan saja ni. Jangan untuk diminum ya. Arak tadi tu. Bukan untuk diminum. Kau bahasa awak gasik bubuk dia. Pedasannya. Okey, kita masukkan lain bahan dah, masukkan garam. Okey. Lagi nombor T. Okey. Cukup rasa. Sudah pula dah. Sedikit. Chili flake. Ini memedaskan lagi. Masakan kita. Oh, lihat. Top tas. Lebih kurang 2-3 minit masak nanti ya. Kita masukkan air sedikit. Sedikit juga banyak. Okey. Itu tu guys, kita 2-3 minit masak nanti. Okey, munsang kita ni sudah masak. Padamkan api. Pun ini. Rasa dulu.
mana dagingnya. Mantap, mantap. Nah, angkat loh. Manis menyamai itu. Ah, ini dia masakan kita, munsang masak harba rempah. Yalah, kita suruh Pong Monyet. Pong Monyet, sini. Boleh. Sini kau. Betul. Rasa tolong. Mana mak? Pong Monyet dulu depan Monyet. Monyet merasa muntang. Berat tu muka saya tak? Sekali tak? Pong Monyet mana? Mantap. Mantap, kaya. Mantul. Sedap. Nyamai. Manis. Nyamai. Munsang goreng berempah. Berempah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. And share juga. Share sekali. Ayah Bedek Channel. Love you. I love you. Oh, oh.